jadi milik Selangor. Dan Rukaidi Ajmal akan mengambil sepakan ini kerana kita ketahui pemain yang mempunyai kualiti dari segi hantaran-hantaran lintang, hantaran-hantaran set piece. Kali ini akan berikan masalah ancaman yang pertama untuk Terengganu di minit ke-6 dari Mukhairi. Terlambung, jaya ditanduk, peluang untuk Selangor. Masih lagi dalam permainan Mukhairi. Satu lagi hantaran ditanduk. Oh, masih berada dalam kotak penalti Terengganu. Ditangkap kemas kali ini dari Rahadi Azmi. Seorang lagi penjaga gol muda yang terus diberikan peluang oleh Nafuz Izzin untuk berada dalam kesempatan utama. Ya, penting untuk penjaga gol muda ini bermain dalam atmosfer seperti ini. Ini Manuel Ott yang berjaya mengeluarkan bola sebelum Quentin Cheng boleh melakukan percubaan, dan inilah dive yang dilakukan oleh Rahadi Azli. Menunjukkan permainan yang cukup baik pada malam ini. Terang ke depan mencari Syarif Fikri. Syarif Fikri, satu percubaan dari jarak jauh untuk menewaskan Rahadi. Selangor. Selagi umpanan ke depan mencari Alison Kayon. Peluang untuk Selangor. Alison Kayon dan Rahadi. Tindak ini lebih cemerlang. Dan Papi Diakite juga mengeluarkan bola terlebih dahulu untuk meredakan ketenangan, untuk meredakan keadaan. Ya, di sini pemain Terengganu tidak bersedia dengan hantaran tersebut. Mujur saya rasa Syarul Nizam sahaja yang paling rapat dengan Kayon. Rahadi Azli yang berada di kedudukan yang tepat, cepat untuk merebahkan badannya ke sebelah kiri, buat halangan. Tetapi bahagian midfield dan juga bahagian serangan, walaupun itu bukan segala tugas mereka, tetapi perlu memberi tekanan. Dengan Rahadi Azli, tugas yang besar untuknya. Adakah beliau akan menepus kembali kesilapan ketika tewas 1-2 di tangan Negeri Sembilan dalam saingan Liga tempoh hari? Wow, pecaturan yang cukup besar dari Fighter Viner. Letakkan seorang lagi pemain muda untuk melakukan sepakan kedua untuk Selangor di hadapan penyokong lawan. Puluhan ribu penyokong lawan. Adakah tekanan ini akan diserap sepenuhnya oleh Halif Haikal? Terlalu di bahagian tengah. Ia tidak jauh. Pada mulanya saya ingat kaki belakang Rahadi tidak berada di atas. Ya, inilah yang akan berlaku dalam sepakan penalti. Menarik adalah untuk kita perkatakan adalah pemain seterusnya. Pemain yang antara boleh kita katakan yang menampilkan persembahan yang cukup baik. Kereta kebal untuk Selangor pada malam ini, Yazan Al-Arab. Adakah beliau akan meneruskan momentum kecemerlangan itu? Dari Yazan Al-Arab, cemerlang dari Rahadi. Kemenangan yang akan diteruskan oleh Yazan, dan Rahadi pula meneruskan kecemerlangannya. Ya, ia belum lebih kuat daripada Yazan. Ia terlalu perlahan, dan apabila Rahadi telah memilih untuk ke sebelah kirinya, mudah untuk dia.